11 tahun, Allahyarham Siti Masita Ibrahim belum boleh dituntut oleh warisnya untuk dikebumikan. Pemeriksaan lanjut dan hasil keputusan ujian DNA dijangka mengambil masa 1 minggu. Laporannya bersama Fazri Ahmad. Hingga kini jenazah Allahyarham Siti Masita masih ditempatkan di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan. Ini kerana pihak polis sedang menunggu keputusan DNA sebelum jenazah mangsa dituntut oleh pihak keluarga untuk proses pengebumian. Selain itu, jenazah mangsa juga diperlukan untuk siasatan lanjut. Ini kerana pemeriksaan balas akan dilakukan oleh beberapa pakar perubatan dan pakar forensik untuk melengkapkan siasatan polis. Selain itu, perkara ini sangat penting bagi mengelak perkara berbangkit ketika kes ini dibawa ke mahkamah. Petang semalam, bapa mangsa Ibrahim Ali, 39 tahun, dibawa ke Hospital Pekan untuk proses pengambilan sampel DNA. Keputusan ujian DNA dijangka diperoleh dalam tempoh 48 jam lagi. Allahyarham Siti Masita dilaporkan hilang pada petang 30 Januari lalu dan mayat mangsa ditemui di kawasan Semak, kira-kira 200 meter dari Jalan Pekan Palo Hinai di Tanjung Medang Hilir ini pada petang Sabtu lalu. Ketika ditemui, mayat mangsa sudah hampir reput dan sebahagian badan malang, kanak-kanak malang terabit, 5 haiwan liar di kawasan hutan ini dan bukan organnya dicuri seperti didakwa pihak tidak bertanggungjawab di media sosial. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Dato' Osman Nanyan, hasil bedah siasat dilakukan semalam mendapati terdapat 3 kesan kecederaan di rahang kiri, di bahagian atas tengkorak di sebelah kiri dan di belakang kepala mangsa. Mangsa dipercayai dipukul menggunakan objek kayu dan kayu digunakan suspek untuk melakukan pembunuhan kejam ini juga telah ditemui pihak polis. Berikutnya kejadian ini, jiran dan kenalan rapat keluarga mangsa berusia 23 tahun yang dilaporkan membawa kanak-kanak malang terabit direman 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Suspek ditahan pada jam 2 pagi 31 Januari lalu selepas keluarga mangsa membuat laporan polis mengenai kehilangan kanak-kanak terbabit. Tetapi lelaki terbabit mendakwa tidak mengetahui di mana Siti Masita. Namun penipuan lelaki terbabit terbongkar apabila mayat Siti Masita ditemui. Sewaktu disoal siasat, suspek mengaku membunuh secara kejam kanak-kanak malang terbabit atas alasan tidak masuk akal, iaitu marah dan dendam terhadap keluarga mangsa. Ibu mangsa Solehah Abdullah, 35 tahun, bingung dengan alasan itu kerana dia tidak pernah bermasalah dengan suspek dan suspek juga sering bertandang ke rumahnya. Marah dan dendam sebab apa hingga kanak-kanak berusia 11 tahun dibunuh masih menjadi tanda tanya. Fazli Ahmad, Tanjung Mendang Hilir, Pekan, Pahang.